Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Sabta Misteri ya. Kali ini malam ini saya mendatangi lokasi di daerah pegunungan ya, di daerah Karangjengkol, masih di Cilacap ya, geng. Oke, depan saya ini ada dapuran bambu ya. Yang orang katanya ceritanya sering terjadi pewujudan sebuah pocong ya. Oke, nanti kita telusuri ya. Oke, lokasi ini seperti hutan ya lur. Oke, karena ini juga hutan, bukan seperti hutan tapi hutan ya lur. Oke, ini ada pohon bambu lagi ya lur. Sebenarnya sih nggak jauh dari rumah warga ya, sekitar 100 meteran itu ya dari rumah warga. Oke, kita nanti telusuri ya. Oke, terima kasih untuk yang udah support di channel Sabta Misteri ya. Jangan lupa di like, comment, dan share ya. Oke, itu di depan kalian bisa lihat tanahnya miring-miring ya, karena di daerah pegunungan ya. Oke, tempat ini juga terkenal keangkerannya ya, geng. Yang saya takutkan di sini ada ular, geng. Itu di bawah itu area di bawah itu lur. Ini pohon bambu semua di sini lur. Oke, ada suara, itu ada suara, suara kampret ya. Oke, saya stay dulu di sini. Ini depan pohon bambu semua lur. Itu di bawah tuh rungkut sekali ya. Oke, saya nggak berani samperin ke bawah lur, karena lokasinya itu miring-miring tanahnya lur. Oke, kita lanjut lagi lur. Oke, ini Sabta Misteri juga sekarang jarang live karena waktu yang kadang-kadang tidak memihak ya, jadi kita seringnya hanya jam-jam tertentu. Oke, itu di bawah lur. Mungkin yang bisa mengerti, yang mengetahui tentang alam gaib, mungkin melihat sesuatu di area bawah. Oke lur, ini ada pohon pisang satu lur. Kalian bisa cek sendiri di belakangnya itu lur. Ada hitam-hitam kecil lur. Oke lur. Astagfirullahaladzim, itu lur. Apa itu lur? Takutnya ada bambu petuk lur. Nanti kita coba cari, barangkali ada bambu petuknya ya di sini ya lur. Oke, kalau nggak ketemu bambu petuk ya kita cari bambu kecombong ya. Siapa tahu nemu bambu petuk, pering petuk, kalau enggak ya bambu combong ya. Sebenarnya saya penasaran di arah bawah sini lur.
tapi takut karena saya nggak sakti ya, cuman pakai sendal jepit, jadi saya nggak berani turun ke area di bawah itu lur. Oke lur, mungkin penelusuran di cek lokasi di daerah Karangjengkol cukup sekian ya lur. Oke, mungkin besok ketemu lagi di lain waktu. Kita akan melakukan live streaming di daerah sini ya lur. Oke, terima kasih untuk semuanya atas pantauannya, atas partisipasinya. Karena Sabta Misteri bukan apa-apa tanpa kalian semua ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu senter, salam satu nyali, salam wow, thank you, matur nuwun, amin.